Sebuah warung dan mobil tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Medan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah video amatir yang merekam sebuah mobil tertimpa pohon di Jalan Listrik Medan. Tak hanya mengenai mobil, pohon yang berukuran cukup besar menimpa sebuah warung kaki lima. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil mengalami kerusakan di bagian depan mobil. Petugas juga langsung melakukan pembersihan pohon dari badan jalan. Menurut Kepala Lingkungan 17 Kelurahan Petisa Tengah, mengatakan pohon tersebut tumbang saat hujan deras dan angin kencang melanda Kota Medan. Dan informasi dari warga, ada pohon tumbang, jumlah pohon tumbangnya ada dua tadi. Ini langsung ditangani dari kecamatan dan UPTP PU, Bang. Tadi ada ini mobil yang ketimpa juga, Bang? Ada, Bang, tapi nggak parah. Mana lampu memang. Sudah dievakuasi, ya? Sudah. Sama. Itu juga nimpahin warung-warung yang ada di pinggir, ya, Bang? Iya, ada warung itu. Tapi warungnya kosong, Bang. Oh, lagi nggak? Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara.